program vaksinasi massal yang dilakukan di sini dan di 10 provinsi yang lain. Sebanyak 58.000 pelajar yang akan divaksin pada hari ini, dan saya berharap semuanya berjalan lancar agar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, semuanya tetap sehat, terlindungi dari bahaya COVID, dan bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka. Saya ingin berbicara dengan SMA Negeri 2 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, silahkan, Sumatera Barat. Selamat salam dan sambah. Sambah kami baikkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Kabupaten Dharmasraya, Indonesia sehat, Indonesia hebat, suksesan vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, perkenalkan saya Lindrawati, Kepala SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan vaksinasi massal untuk pelajar kami laksanakan di SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Dalam hal ini kami didampingi oleh Bapak Bupati Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan secara normal. Ada salam dari siswa kami, Pak Naya. Membeli sawit ke Dharmasraya. Sawit di Bali pakai padati. Kami senang jo bahagia, basobo jo Bapak Jokowi. Rancak benar. Mohon perkenalan Pak, saya Naya Agista. Ondeh yeah. Mandeh Pak, senang bana wak sobok jo Bapak. Tapi Pak, di balik kesenangan yang ada, saya juga masih sedih Pak. Sedih masih belum bisa berkumpul ke sekolah sama teman-teman lagi. Nanti kalau sudah selesai vaksin, boleh ya Pak sekolah bareng-bareng lagi? Yeah. Makasih Pak. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia hebat. Ya nanti halo. Semuanya setelah divaksin langsung bisa pembelajaran tatap muka asal sudah tidak berada di level 4. Ya. Ya. Ini pagi hari ini yang divaksin berapa Bu? 2.500 orang khusus untuk pelajar Pak, yang selebihnya masyarakat door to door, jadi total semuanya untuk Kabupaten Dharmasraya sekitar 5.500 orang. Oh banyak sekali, vaksinnya ada Pak Bupati? Vaksinnya ada Pak. Siap, lengkap vaksin kita, stoknya ada Pak Presiden, dan alhamdulillah kita sudah mencapai 35%. Oh bagus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, vaksinasi kami tersalur dengan baik dan atas bantuan dari Forkopimda. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah begitu perhatian dengan vaksinasi, dan insya Allah Dharmasraya semakin baik dan Indonesia semakin hebat. Terima kasih Bapak Presiden. Pak Bupati, kalau ada stok vaksin segera habiskan, segera suntikkan. Habis minta lagi ke Menkes. Kalau ke Menkes nggak kirim-kirim, telepon ke saya. Siap Bapak Presiden. Ya. Siap. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Dan kalau sudah divaksin, segerakan pembelajaran tatap muka. Terutama siap. Yang SMA, SMK, SMP. Terima kasih siap. Bapak Bupati, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih.